Butet, oh Butet, ngapain ya kau? Ya biasalah Mak, main HP lucu-lucu ketengok yang di IG ini loh Mak. Iya. Ih, kaulah memang, asik HP aja kau tengokin. Piring itu udah kau cuci nggak? Rumah udah kau sapu? PR bahasa Inggrismu itu udah siap apa belum? Asik lalap HP, HP terus. Ah, suntuk ibak. Walah mak, pertanyaannya beruntun udah kayak kereta api lah. Ih, menjawab pula lagi kau Butet. Iya loh mak, ini biar ku kerjain, nyuci piring sama nyapu rumah, aduh. Begitulah, baru anak mama namanya, paten. Mak udah siap, uang jajan lah mak. Kayak panas sekali kurasa, mau beli cendol aku. Iyalah iya mama kasih pun, tenang aja. Makasih ya mamaku. Iya anakku, iya. Mak, maunya mama cendolnya? Ya maulah mamamu. Mintalah uang mama lagi 5.000 mak. Tapi tadi udah mama kasih kau 5.000. Mananya kau Butet? Walah mak, satu plastik 5.000 loh mak. Ya 5.000 lagi lah sini biar ku belikan untuk mama kalau mama mau. Ah, habis nanti uangku. Bagi dua aja lah kita cendolnya. Iya bagi dua. Ih, parahnya mama inilah beli cendol aja. Padahal emasnya bertumpuk lah. Bertumpuklah kau, dari mana kau tahu? Sok tahu kali. Udah nah, mana cendolnya? Ya udah iyalah mak. Kombil kan pun jangan marah-marah lah mamaku. PR bahasa Inggrismu mana? Sini mama lihat dulu. Enggak ada kau kerjain mulai dari kemarin. Is tenang napa mak, minggu depan dikumpul hari Sabtunya. Pas Jumatnya itu kukerjain nanti mak. Udahlah tenang aja mak, kenapa sih? Itulah, lalap kau tumpuk-tumpuk permi itu. Ambil sini cepat, biar mama yang ngajarin kau bahasa Inggris itu. Iya, biar mama ajarin. Segaya kali lah mama aku ini, macam tahu aja mama bahasa Inggris. Oh, taheh. Bah, yang kau pikirnya mama kau ini kaleng-kaleng gak ngerti kayak gitu bahasa Inggris. Sini, cok, ambil dulu buku kau itu biar ku tengokkan. Nah ini mak PR-nya, cobalah mama tengok, mama kerjain lah kalau bisa mama. Ih, mama inilah sok tau bahasa Inggris lah. Yang ini, yang nomor 1 ini kan tentang is MR. Nah, yang nomor 1 ini udah jelas jawabannya is. Kan, ini kan di depan kan she. She is. Jadi ini jawabannya is. Nah, kalau yang kedua, ini kan dia pakai I. Berarti jawabannya adalah, ini yang ini. M, I, M. Seperti itu. Ya gampang lah. Makanya ada kemarin mama tengok itu channel bahasa Inggris bagus sekali. Bentar mama ingat dulu ya. Oh iya, nama channelnya kalau mama nggak salah Anna S. Learn English Together. Nah itu kau tonton, komen HP lalap lah. Kau pelajari itu dari channelnya itu. Banyak pelajaran bahasa Inggris biar pintar kau bahasa Inggris. Ih, gampang lah ini. Udah mama ajarin kau 1 sama 2. Paten kali mamaku ini lah mak. Nomor 3 sampai 10 lah mak. Mama yang kerjain sekalian mak. Berganda lagi PR aku. Enak aja kau. Masa mamamu kau suruh ngerjakan 3 sampai 10. Udah mama ajarin kau 1 sampai 2. Ya 3 sampai 10 kau kerjakan lah biar ada usahamu. Masa mamamu yang jawab kau konten 10 tapi mamamu yang ngerjakan. Apa pula? Adalah usahamu. Kerjakan itu cepat. Nanti bentar lagi mama periksa ya. Jangan main-main aja kerjamu. Ah, palak kali yang sebutet kami inilah. Oke lah, Mak. Siap, laksanakan. Ku kerjakan PR-ku, Mak. Oke lah ya, Butet. Mama mau masak nasi goreng dulu. Nanti kalau bagus jawabanmu, Mama kasih kau 1 piring nasi goreng. Tapi kalau nggak bagus jawabanmu, 1/2 piring aja lah kau makan. Iya? Yang parah lah Mama kuenya, aduh. Ya enggak lah, Nang. Bercandanya mamamu ini, manalah mungkin kayak gitu Mama ngasih kau 1/2 piring. Cerewet pun mama kau ini itu demi kebaikan kau, Butet. Makanya kau ngerti sedikit lah. Jangan bandel kali dibilangin sama mamanya. Cerewet-cerewet kayak gini di hati mama ini. Baik mama ini, hanya mikirin kau ajanya. Cemana lah biar bagus hidup kau, Butet, Butet. Udah dulu ya, mau masak nasi goreng mama. Kerjakan itu cepat-cepat. Iya loh, Mak. Makasih ya, Mak. Aku kerjain pun PR-ku ini, Mak. Tinggal nomor 3 sampai 10 kata mamaku kayak gini ngerjainnya. Yang pakai is, MR. Yang pakai is itu she, he, it. Yang pakai M ini I. Yang pakai R, you, we, they. Berarti nomor 3 ini jawabannya yang inilah. Nomor 4 ini, nomor 5. Iya. Gampang juga rupanya, pintar juga lah mama kini bahasa Inggris. Aku tontonlah nanti channel yang di mama itu biar pintar aku bahasa Inggris. Oke, jadi tadi itu cuman hiburan aja ya. Jadi yang orang Medan ya, yang logat Batak pasti mengerti lah ya. Logat-logat seperti itu. Jadi ini cuma hiburan semata aja supaya kita semangat untuk belajar bahasa Inggris di video-video berikutnya, oke? So, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah nonton. Thank you and God bless you.